siap buka itu kan. Pak, oh dia. Dia. Teman kameraman saya takut anjing tadi. Ini Pak Yadi, ya. Karena itu di pulau sampung pada iki donasi saking Inggris nggih. Kula ngomong dikon ngeterne ngoten iki damel Pak Yadi niki nggih. 300 nggih. Nggih. Mas Yadi lho, Mas. Nggih. Hey, comeback lagi guys in my channel Jejak Richard. Waktunya kita ngetrip lagi. Salam sehat untuk kita semua ya teman-teman. Oke guys, ini adalah lanjutan kemarin ya. Setelah kita bersusah payah perjalanan jauh menuju kampung terpencil Seran, sekarang kita berada di lokasinya. Pokoknya ini adalah lanjutan episode yang kemarin ya. Pokoknya buat teman-teman yang pengen tahu seperti apa keadaan kampung Seran ini sebagai kampung yang paling jauh sendiri dari pusat kota Madiun ya, pokoknya ikutin terus ngetrip kita, oke? Let's go! Sobat CR, inilah kampung Seran, perkampungan updeling paling terpencil dan paling jauh yang ada di perkebunan kopi, Kandangan, maupun yang ada di Gunung Wilis. Bayangin saja ya teman-teman, untuk menuju kampung Seran ini, kita kudu melewati jalanan yang licin, berbatu, berlumpur, sepanjang belasan kilometer. Itu pun jalannya full di tengah hutan ya. Di kampung Seran sangat jauh dari yang namanya fasilitas ya, jangankan pasar. Warung kecil pun di sini tidak ada sama sekali. Gedung sekolah, puskesmas sangat jauh dari sini ya guys. By the way, saat ini kampung Seran hanya dihuni 4 kakak saja ya. Pada asli penerokok. Cuma wis mulai zaman maju-majunya perusahaan, ya, berkembangnya perusahaan ini dianggap Seran, mulai pertama Seran. Oh, nah terus Nada Putra setunggal niku cewek. Oh, iya. Nah cewek niku wau terus Nada Yugo tiga. Ibu yang mati, bapak yang niku duka teng pundi ngoten. Akhirnya terus anak sing ketik sing 1, 2, 3 niku wau sekolah mboten lulus-lulus niku. Nggih. Maksudnya SD niku sampai entar 12 taun apa piro SD niku. Nggih niku. Nggih to jenenge peserta kembang to niku. Nggih nggih nggih. Eko Roma kali Bayu niku. Nggih. Cuma dengan adane situasi pun saya suwi saya berkembang kok bocah niku tes SD mau dari dinas kan mesti yang ngeluh. Mosok iki ya ono yang SD kan gak mungkin ngono. Akhirnya ditetapkan ditokne tetep ijazah SD semua. Oh, saat ini pun lulus akhir. Tapi anak yatim ya. Lulus SD ya, ya termasuk anak yatim ngoten nggih. Lulus SD mati. Nggih, soalnya kan rezeki kan pemawa guru kan mulai kan temriku nggih marani ngoten. Nggih, marani enten sing saking pundi niku Mas Pati niku setunggal. Terus saking daerah
Bu Malang mriko. Terus wonten sing cari sing kento niki saking kono asri. Nggih muruki mriko wonten Seran. Nggih. Perjuangan nggih guru niki. Perjuangan. Gurune marani mudan. Guru niku sing perjuangan sing luar biasa. Nggih. Kantun ndri niku kan wonten siswa setunggal niku namine Bayu niku kali Roma kali nggih. Terus niku akhirnya guru sukuan saking pun niku penempatan baru. Niku saking wono asri. Nggih dugi mriko. Nggih. Lek mengke gurune dugi mriko. Siswa ini aku mayu dulu ya mas. Gak belum diajar. Mboten kurang diajar mboten purun. Nggih, mboten niku nggih. Nggih, mau ngajeng dulu. Mengkene pancine pun gurune wasul dhek medal. Lho, waduh Pak. Jadi ku angel niku. Angel niku nggih. Nggih, angel. Padahal dhek pun gurune dhek dibela-belain ta mriku dalane kangelan. Nah. Lari sing mboten purun diajar. Mboten purun mboten nggih. Dinamine lari mas nggih. Nggih. Mboten wonten istilah apa. Mbah-mbah Yati nggih katon Mbah. Ini kan kita sudah nikam ya, yang ini pun sepuh. Dato saya umpami istilah ini ku nyukani ajaran tentang anak tentang putu ini kan buatan kados lihat yang tersi enam kan. Dato saya umpami nyukani pelajaran bantu, oh cara ini garap, cara ini moco, cara ini kan benteng kali yang enam. Oh iya, perlu teman-teman ketahui ya, saat ini pergi tidak tahu kemana ya guys. Dan kali ini kita lagi berjalan menuju rumah kediamannya Mbah Yati, sekalian mau mengantarkan bantuan donasi gitu ya guys. Yo. Teman kameraman saya takut anjing tadi. Ya ya. Apa tuh nih? Karena tuh di pulau Sampung pada roga. Sampung pada roga wah. Sampung pada roga. Oke. Biasanya jadi tadi kita bawa kayu gitu, mau ketemu ya. Oh, aja dibuat tak kira bentuk kena. Soalnya sih mereka kalau pernah tahu bentuk kembali, jangan buatan gambar tekan ngawatan. Kalau ini aja dipong ya. Oh, gitu. Nah, putaran jenengan tiga sih kalian putu gitu ya? Dia putu. Kami tahu putih nih, gue. Gue tunggal. Tunggal iki masih. Tunggal yang ini, tunggal yang ada beriku ini, tunggal dan kempol. Oh, dan kempol. Yang berdambal gitu ya kempol? Iya. Kemudian, nenek, baik. Bayi itu ada apa? Oh, nanda. Untuk ini buat sarti ini dulu. Sarti. Ini mau titipan. Ini donasi saking Inggris ya. Kita ngomong di korang ngeternih ngoten. Ini sama Pak Yati ini ya. 300 ya. Oke. Masa juga lu mas? Iya. Kalau masa sakit malas, yang malas yang kuasa. Oke, amin. Lah mas, emang mana negeri ayah orang kerja mas? Bekerja, nggak? Kerja yang apa? Neng kebun kopi. Kebun kopi, gitu. Berarti sebelahnya itu kerja di mana? Kebun kopi, gitu. Nggak. Oh, nggak. Masih asmanya cinta? Roma. 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 Roma Irama, ya. Nggak. Iya, Roma Irama. Kakak Mami Eko. Oh, kakak Mas Eko. Agil. Silasnya Agil ini, gue sih. Agil Bayu Saputra. Oh, nggak. Si kain pun lulus nih, gue. Soalnya saya kerja ini, kalau tambah kerja ini, kok tak saya dulang apa kan? Iya. Tadi pun lulus. Pun. Bolomu ya. Angga ya. Oke teman-teman, seperti ini ya kondisi rumahnya Mbah Yati yang tinggal bersama dengan cucu-cucunya dan seorang istrinya. Sekarang kita lihat pemandangan di rumah ya. Dalam rumah seperti apa. Ini ada motor-motornya. Ini motor-motor cucunya Mbah Yati. Oh, mboten TV ini nggih, Mbah, niku. Mboten. Puasa ta mboten ditambal nggih? Kobong. Oh, kobong. Dadakan iki berarti mboten mesani TV nggih? Mboten. Oh, nggih. Iku kula pengen ngetas Mas Romane. Mas Romane nggawe wedang ya? Wedang. Ini kompornya ya.
Saniki Rion iki sing manggene tiang gangsal nggih. Nggih. Kayen putune telu karep garwan jenengan tiang gangsal. Bon saniki jenengan kegiatane benditan apa nggih Mbak jenengan? Kula. Nggih. Lah kula nang omah. Utek tadi iki mboten griya mawon nggih. Mboten nyambut damel nggih. Bocah-bocah nu iki nang damel. Oh, saiki nyambut damel iku lare-larene, oh mbok ene. Lare mbok ene iku jumbret. Hmm. Omah niku oh nggih. Macul. Oh macul. Nggih. Hmm. Berarti sedaya niki tumet perkebunan kopi kandangan niku nggih. Nggih. Oh. Lah kula mau ngetah mriki iki tuwa bengi kalian niku keramaian nggih. Perjuangan mau nggih rekuwasa teng mriki niku. Nggih. Lah upami jenengan niku tau nggih tau medal ngoten nggih? Kula. Nggih. Sosok nggih medal jagong. Oh jagong. Biasa jagong arek niku. Teng pundi niku? Kare. Oh kare tobe kan nggih. Tebel. Nggih. Yo ana. Biasane sing ngeter sing ten niku. Niku romane niku. Romane niku nggih, purun ngeterni ngoten nggih. Oh. Berarti kaya kaya medal niku jagong ngoten niku nggih. Nggih. Oh, soalnya kedengen wae terus waduh. Nggih. Lah umpami ajeng belanja-belanja ngoten nggih, Pak? Belanja sing yo suli. Kudu suli nggih tuwa pingan. Nggih, sing yo suli. Oh, nggih. Biasane umpami teng pekan ngoten sesasi ping pinten nggih? Nggih, mboten mesti, Mas. Pada mesti nggih. Sak wulan. Oh, sak wulan sepindah ngoten nggih. Iya. Oh, berarti niku belanjaane niku teng Gondo Suli niku nggih. Saking mriki mlawi 20 kilo enak ya. Lho. Lho angkong ngono, Mas. Oh, muncul nggih. Dalane angel. Nggih, doang niku. Jam-jaman. Dalane niku sing apa niku? Sing rekoso niku nggih. Nggih, golek uyah kula. Nggih. Butuhane pawon ngono. Nggih. Soale mriki niku nggih ados keramaian terus nggih wonten wonten warung. Warung wonten nempel. Nggih. Lah mboten teng cepet kuwi kok. Nggih. Are golek sabun iki kangelan iki nggih. Nggih. Kangelan lek mboten ngaler. Dene perkara pirang kakang Mbah? Sekawan. Oh, wonten sekawan kakang mriki nggih. Terus dari patang sekawan kakang wonten mriki niku iku rata-rata niku pendapat gadang griya wonten ngandhap nggih, Mbah. Salah nggih gadang iki. Mboten wasul niku nggih kula nggih. Berarti sing mboten gadang wonten griya wonten ngandhap iki jenengan mawon. Omah ora duwe. Nggih. Soale omah kita tinggal ning adik kula. Nggih. Ing Ponorogo. Oh, niku. Kula ajeng krepet mboten niku to. Berarti jenengan iki mumpun netap wonten mriki nggih. Nggih. Wis ada sing keramaian ya. Jangkane angel waduh. Lah nek niku apa kuwi rumah-rumah bangunan Belanda loh jenenge iku nggih. Tak sik didamel. Niku mau digawe ora nang wong. Mau ditinggal nggih. Iya. Nggih. Arep ambruk. Arep ambruk niku nggih. Pawane mun ambruk kok. Pernah ambruk nggih. Niku sing rakane sing manggone sinten? Oh sinten iki jamarian nggih. Nggih. Rakane sing manggone niku niku lojine niku sinten niku? Mboten nenten. Sing riyen sing terakhir iku sinten? Riyen Masno niku. Masno niku nggih. Nggih. Oh, berarti sinten terakhir saya manggari wonten mriku nggih. Nggih. Lah niku nek kaya pas omah Belanda niku napa wonten kedadian sing aneh-aneh ngoten ya? Mboten. Mboten wonten napa-napa nggih. Kaya cerita-cerita ngoten mboten wonten nggih. Mboten. Oh, alah. Soale kula pirang-pirang kaya wonten kaya toketoki ngoten. Mbola aku ora roh. Oh, mboten wonten ya, Sak. Jane ya benek enten. Oh. Berarti tahu wonten sing ngendika ngoten tahu wonten nggih? Nggih. Amune. Sindere. Agus ya. Nggih. Agus Bedion. Nggih. Niku dilem niku nggih dilok ambene. Niku ambene niku nggih? Nggih. Oh, lah direk. Ambene dilok. Mbak pas masak Pak Agus niku tilam atau mriku? Nggih, wong winder. Oh, wis winder ya, niku. Ya wis wae omah gedion ngono. Oh, dadi tilam atau mriku nggih? Nggih. Ki dirok ambene ngoten nggih? Dirok ya. Walah. Mboten cocokane lampu niku nggih. Cocokane riyen. Oh, seriyen cocokane. Dirok ambene. Perkebunan kopi kandangan memang perkebunan peninggalan kolonial Belanda. So, tak mengherankan ya guys jika saat ini
banyak kita jumpai berbagai peninggalan Belanda di kawasan sini. By the way, salah satu peninggalan Belanda di Seran adalah loji ya guys. Di zaman dahulu, rumah loji ini digunakan kantor dan tempat tinggal para sinder yang mengawasi perkebunan kopi. Saat ini rumah loji sudah tidak dipakai lagi ya guys. Kondisinya pun sudah tua, juga rawan roboh. Suasana di sekitar loji juga nampak sangat sepi, apalagi di sekeliling dari rumah loji ini dikelilingi pohon-pohon menjulang tinggi, tentunya membuat aura gimana gitu ya. Hehe. Tahu nggak teman-teman, sampai sekarang aliran listrik dari PLN memang belum sampai di Kampung Seran, tapi bukan berarti di Kampung Seran belum teraliri listrik ya. Tanpa mengandalkan PLN pun di Seran sudah ada listriknya ya guys. Ya karena di sini sudah ada pembangkit listrik tenaga kincir air. Hehe. Ya teman-teman, untuk Kampung Seran itu ternyata kalau untuk urusan listrik itu juga mandiri ya, soalnya tidak mengandalkan pembangkit PLN, tapi juga punya sumber daya listrik sendiri. Pakai kincir ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu, kincir air adalah jenis perangkat yang memanfaatkan air mengalir ataupun jatuh untuk menghasilkan tenaga dengan menggunakan satu set gayung pada rodanya. Pembangkit listrik bekerja dengan menggunakan kekuatan air mengalir untuk menggerakkan mesin yang dikenal sebagai turbin gitu ya.